Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Christophan Channel. Dan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah kain corduroy motif. Ini adalah salah satu kain corduroy yang motif salur ya. Ini teksturnya halus. Kalau kain corduroy itu ada seratnya yang lurus-lurus itu teh, salur-salur gitu. Kalau diperjelas coba. Nah, seperti ini ya. Nah, terlihat kan? Jadi ada salur. Kalau kain corduroy ini, cara ngejahitnya atau membuatnya harus satu arah. Jadi nggak bisa bolak-balik. Kalau bolak-balik akan belang. Ini corak-coraknya ya. Ini corduroy buatan Jepang. Ini juga banyak sekali motifnya. Ini biasanya dipakai buat pakai bahan celana, terus atasan, semi jaket, buat jaket tentunya juga bisa. Ini motifnya lucu-lucu. Bisa juga buat ini, buat rompi, buat tas, buat sepatu juga bisa, buat topi. Bisa banget, bahannya agak tebel, terus 100% katun, jadi tenang aja, pasti nyaman dipakai. Buat celana bagus banget nih, nih buat celana panjang, celana pendek, waduh mantep. Buat celana-celana santai ya, motif army juga ada, motif abstrak. Kain corduro itu biasanya terbagi dari dua lebar ya, yang ada yang lebar 1,15 sama yang lebar 1,5. Ini nanti saya akan kasih lihat ya, bentuk besarnya seperti apa. Ini adalah tampakannya. Tampakannya dari sebuah kain corduroy kalau dibesarkan seperti ini motifnya. Ini teksturnya seperti ini, nggak begitu jatuh. Tapi adem dipakainya nih, nyaman. Ini lebar 1,15. Bagus banget buat ini apa, jaket, baju-baju gitu apa, blus juga bisa, semi-semi jaket, buat bawahan, rok atau celana ya, Swiss print, made in Japan, 100% katun. Mungkin cukup sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channel Christophan Channel, mohon dukungannya ya, subscribe and like. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.